Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibo. Nah, kali ini aku berada di Stadion Gelora Bung Tomo. Kita lihat seperti apa updatean terbarunya. Jadi tonton terus video ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Nah, pemirsa, seperti inilah updatean terbaru dari Stadion Utama Gelora Bung Tomo. Nah, kita ini lewat di sisi sebelah utara. Kayak gini. Nah, pemirsa, kayak gini seperti ini updatean hari ini. Kita akan lihat rumput lapangannya gimana. Terus udah sebagus apa. Ini rumput pinggir lintasan atletik sudah selebat lapangan ABC ya pemirsa. Nah, kayak gini tuh. Di sana tribun timur, ini tribun selatan, ini tribun sebelah barat, tribun VIP, VVIP di sini semua. Dan tadi aku lewat sini ya, ini di sebelah utara. Dan kalian bisa lihat itu ada scoring board seperti ini situasi hari ini. Dan rumput di pinggir lintasan atletik kayaknya sudah habis ada pemotongan pemirsa tuh, kayak gini. Kita lihat ya, DKRTH Kota Surabaya tuh rumputnya ditaruh sini pemirsa. Nah, ini yang aku bilang tadi sepertinya sudah dipotong tuh. Bagus pemirsa ya view-nya hari ini. Hari ini cerah sekali, nggak mendung. Mungkin karena musim kemarau ya pemirsa. Jadi jam 5:30 sudah kayak terang banget gitu pemirsa. Pemirsa kayak gini ya, ini pinggir lapangan. Dan kalian bisa lihat ini lubang-lubang ini drainase ya, untuk pembuangan air seperti ini. Rumputnya nggak bisa diragukan, sudah bagus banget tuh pemirsa, kayak gini tampak bersih sekali. Lapangan utama ini sangat terawat dan terjaga pemirsa tuh. Di sana tension membran, dan seperti inilah tribun VIP single seatnya, kayak gini tuh. Kalian bisa komen di kolom komentar menurut kalian bagaimana updatean terbarunya pemirsa. Jadi pemirsa, seperti ini updatean terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo, rumput lapangan utama, dan situasinya kayak gini tuh pemirsa. Ini perawatannya bagus sekali, rumputnya dipotong sangat pendek sekali. Dan rumput di pinggir lintasan atletik kalian lihat tadi sudah ada pemotongan juga.
Nah, pemirsa, ini lapangan di sebelah selatan. Aku ajak kalian untuk mengelilingi lapangan, dan ini pintu masuk sebelah selatan. Nah, kayak gini. Itu di sana tribun utara. Rumput-rumput pinggir lapangan rapi sekali, pemirsa, dan ini. Ini tribun selatan, belum dipasang scoring board. Kita tunggu aja update terbarunya. Dan kayak gini. Nah, pemirsa, ini aku berada di sebelah selatan lapangan, di belakang gawang. Seperti ini view-nya. Pokoknya lapangannya sudah bagus ya, pemirsa. Ini dirawat terus-terusan. Dan pemirsa, tadi itu aku ajak kalian untuk melihat sisi sebelah barat lapangan, sana sebelah tribun VIP. Sekarang ini di sebelah timurnya lapangan seperti ini rumputnya, kalian lihat sendiri ya. Dan seperti ini pemirsa. Rumput di sebelah timur lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo. Tuh. Ini tribun seperti ini, tribun di sebelah timur. Dan rumput-rumput di pinggir lintasan atletik sudah bersih. Bukan bersih, maksudnya sudah lebih rapi karena dipotong, pemirsa ya. Dan sana tribun VIP. Ini rumput di pinggir lintasan atletik sebelah timur, pemirsa. Nah, tampak sudah dipotong dan lebat lagi. Dan pemirsa, sekarang aku ajak kalian untuk lihat sisi luar. Dan ini aku balik. Seperti itu updatean terbaru dari lapangan utama GBT.
Oke pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.